Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Ilma Alia. So di video kali ini aku bakalan review beberapa produk skincare lagi. So kalau misalnya kalian penasaran, stay tune terus ya. Nah guys, jadi di sini aku mau nge-review produk skincare lokal, yaitu dari brand Npure. Kalian tahu sendiri kan kalau aku senang banget nge-review produk Npure karena produknya tuh sebagus itu. Kenapa aku suka banget sama produk Npure? Karena Npure itu menggunakan natural ingredients untuk bahan utamanya. Nah guys, jadi aku tuh happy banget karena Npure itu baru aja ngeluarin produk terbarunya mereka, kayak baru launching gitu. Jadi Npure itu ngeluarin series terbaru, yaitu Npure Noni Probiotics. Sebenarnya tuh ada 5, ada cleanser, ada moisturizer, ada ampul, ada toner, dan ada juga si lotion. Cuma di sini aku punya 3 produk dan di sini aku bakalan review ketiga-tiganya dalam video terpisah gitu ya, biar enggak kepanjangan. Dan di sini aku punya 3 produknya aja. Yang pertama tuh ada cleanser, ada juga ampul, dan ada juga moisturizernya. Nah guys, di sini aku mau ngejelasin sedikit mengenai Npure Noni Probiotic Series buat kalian yang punya kulit sensitif, terus cenderung kering, apalagi kalian yang udah iritasi karena mencoba produk skincare baru. Noni Probiotic Series ini beneran adalah produk yang kalian butuhkan. Karena Noni Probiotic Series ini adalah serangkaian perawatan kulit dan juga badan yang diformulasikan khusus untuk kulit yang sensitif. Dan uniknya Npure Noni Probiotic Series ini menggunakan mengkudu alias noni untuk bahan utamanya. Kan setahu kita buah mengkudu itu dipakai buat jamu gitu ya. Tapi ternyata mengkudu itu juga bagus banget untuk perawatan kulit. Dan buah ini juga sudah dikenal manfaatnya dalam proses penyembuhan dan juga perawatan kulit. Kandungan utama yang terdapat di Npure Noni Probiotic Series ini menggunakan natural noni dan juga probiotik 9 kompleks untuk menutrisi dan juga menjaga keseimbangan skin microbiome. Perawatan kulit yang menggunakan probiotics untuk bahan utamanya, fungsinya tuh untuk menjaga keseimbangan bakteri baik untuk berkembang biak sehingga kulit tetap sehat. Dan keistimewaan Npure Noni Probiotic Series ini, yang pertama menggunakan ekstra buah noni untuk bahan utamanya, mengandung 9 jenis probiotik kompleks, microbiome formula, teens friendly karena bisa digunakan untuk usia 11 tahun ke atas, dan tentunya udah dermatologi tested. Oke, di sini aku langsung aja nge-review produk pertamanya. Di sini aku mau nge-review Npure Noni Probiotics Cleanse Me Softly Gel Cleanser Sensitive Skin. Oke, baik, di sini aku mau ngejelasin dari segi packagingnya dulu. Untuk kemasan luarnya, gel cleanser ini tuh pakai box berwarna abu-abu. Terus di depannya ada nama brand, ada juga nama produk, dan di bawahnya tuh ada barcode. Terus di pinggir bagian kanan ada distribusi, ada manufactured, ada expired date, ada juga logo halal. Dan di belakangnya tuh ada cara penggunaan, ingredients, dan keterangan produk. Terus di samping bagian kiri ada emboss Npure dan ada kandungan-kandungannya. Dan packaging asli si gel cleanser ini tuh memakai tube ya, dengan isi 100 ml. Dan tubenya tuh menurut aku ini secure ya, jadi aman banget, gak bakalan melebar kemana-mana. Dan ada keterangan produk dan nama brandnya. Dan di sini aku mau ngejelasin untuk teksturnya. Kalian bisa lihat sendiri teksturnya memang gel. Nama si produknya juga kan ini gel cleanser. Warnanya bening dan menurut aku sedikit agak lengket sebelum diaplikasikan. Oke, itu dia tadi untuk segi packagingnya. Di sini aku mau ngejelasin mengenai si Npure Noni Probiotics Cleanse Me Softly Gel Cleanser. Nah, jadi ini tuh gel pembersih wajah dengan pH balance, surfaktan ringan, dan juga soft bark extra untuk melarutkan kotoran tanpa mengganggu skin barrier sehingga dapat menjaga skin barrier tetap sehat. Oke guys, di sini aku mau ngejelasin untuk active ingredients-nya. Jadi, active ingredients-nya si gel cleanser Noni Probiotic Series ini, yang pertama ada extra noni atau extra buah mengkudu, terus juga mengandung probiotik 9 kompleks, ada juga bisabolol, ada betaine, ada extra chamomile, ada ceramide, dan juga ada allantoin.
Dan untuk manfaatnya, si gel cleanser ini tuh bisa memperkuat skin barrier, bisa membuat kulit tuh tidak kering walaupun sudah cuci muka, jadi kayak tetap melembabkan kulit. Bisa juga sebagai antiinflamasi dan bisa menjadi sebagai antioksidan, dan bisa juga melindungi kulit dari sinar UV. Dan si gel cleanser ini juga bisa menenangkan kulit atau bikin kulit itu menjadi calming. Dan juga gel cleanser ini sebagai anti-iritan yang aman untuk kulit, terutama kulit yang sensitif. Dan juga si gel cleanser ini juga bisa meremajakan kulit. Nah, itu dia tadi untuk manfaatnya, dan di sini aku mau ngeliatin untuk cara penggunaannya. Cara penggunaannya, tuangkan secukupnya pada telapak tangan dan pijat lembut pada kulit wajah yang basah, bilas dengan air hingga bersih. Dan teksturnya ini super gentle, lembut, dan tidak ada aroma yang bikin annoying. Pokoknya ini beneran bikin nyaman banget. Nah, itu dia tadi untuk penggunaannya tuh super gampang sih, kayak penggunaan pembersih muka pada umumnya. Dan di sini aku mau nge-review sedikit mengenai si gel cleanser Noni Probiotic Series ini setelah aku pakai. Nah, jadi setelah aku pakai ini beneran sih nggak bikin kulit kering ataupun ketarik. Jadi meskipun udah cuci muka, kulit itu tetap lembab dan ternutrisi. Terus kulit wajah aku tuh kayak lebih kenyal gitu, kayak lebih sehat dan lebih elastis gitu. Meskipun aku kulitnya acne prone skin, ternyata ini tetap aman banget digunakan di kulit wajah aku, nggak bikin iritasi. Nah guys, jadi aku mau kasih tahu kalian kalau produk Npure Noni Probiotic Series ini tuh aman banget digunakan ya, karena udah BPOM, udah dermatology tested, no SLS, tidak mengandung SLS, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung mineral oil, terus ini juga fragrance free dan juga tidak memicu iritasi. Pokoknya kalian wajib coba karena aku ngerekomendasiin banget. Oke guys, untuk info pemesanan dan produk lebih lanjut, nanti aku bakalan tulis link pembeliannya di description box. Dan kalian juga bisa cek Instagramnya Npure Official untuk info lebih lanjut. Dan kalian juga bisa cek Shopee-nya di sini. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Tunggu aku di video berikutnya karena aku bakalan nge-review lagi si Npure Noni Probiotic Series yang lainnya. Thank you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.